Halo Skapuat, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY surface skimmer aquascape menggunakan botol minum plastik yang seperti ini ya kan kawan. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Ya, lumayan cukup besar ya kawan-kawan untuk tank saya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY surface skimmer menggunakan botol minum plastik. Bahan yang pertama ialah botol minum plastik dengan lebar sekitar 5,5 x 5,5 cm dengan ketinggian sekitar 17 cm. Ini bisa kalian beli di online shop. Kemudian ada mini power head dengan arus AC, bukan DC ya kawan-kawan, AC. Saya pilih ini karena bentuknya yang simple, bagian intake atas ini rata, sehingga mempermudah saya dalam pembuatan skimmer ini ya, walaupun kapasitasnya cukup kecil, 300 liter per jam, kemungkinan nanti untuk daya sedotnya juga cukup kecil. Namun tenang saja ya kawan-kawan, untuk skimmer ini cukup, karena daya semprotnya juga lumayan, karena 300 liter. Bahan selanjutnya ialah dop kaca, ini bekas powerhead ya kawan-kawan, kita butuh 4 pieces. Nah, kalian bisa menggunakan dop kaca apa saja yang bentuknya sama 4 pieces. Kemudian ada bekas botol pakan ikan. Kemudian saklar gantung di mana ada 2 lubang atas dan bawah. Kemudian sedikit PVC foam board. Lalu bahan yang terakhir ialah lem super atau lem G. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan body skimmer atau penempatan powerhead. Nah, ini kita potong sekitar 10 cm, kita tandai, kemudian kita garis secara atau seluruh sisinya dan kita potong dengan rapi. Nah, karena bagian dasar dari botol ini sedikit cembung ya kawan-kawan atau metuntung, sehingga harus kita buatkan sebuah tatakan. Nah, di sini saya menggunakan PVC foam board karena di samping dia lebih mudah pengaplikasiannya, dia juga cukup kuat di dalam air. Nah, ini kita buat sesuai dengan lebar bagian dalam botol, sehingga nanti powerheadnya bisa pas karena dasarnya rata dan tidak cembung. Oke, sudah jadi dan pas di dalam botol. Nah, untuk bagian ini kita bikin 2 pieces ya kawan-kawan. Nah, satu untuk bagian dasar, yang satunya lagi nanti kita belah jadi 2 sebagai penutup bagian belakang atau penahan untuk powerheadnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang dari kabel powerhead. Agar bisa pas, ini harus kita tandai lebar dari lubangnya ya kawan-kawan. Nah, ini kita garis di bagian PVC foam boardnya, kemudian kita lubangi. Nah, untuk mempermudah kita dalam proses pengaplikasian, untuk kabelnya ini kita potong ya kawan-kawan sekitar 20-30 cm. Nah, nanti kita pasang juga saklar gantungnya di bagian tersebut. Oke, kita coba pasangkan. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, pas di pinggir. Oke.
Oke, pembuatan lubang kabel dikatakan sudah selesai. Kita lanjut pembuatan lubang di bagian dasar botol. Kita gunakan tatakan tadi sebagai mal agar nanti lubangnya bisa pas dan lurus. Ini kita lubangi dengan menggunakan solder. Kemudian kita perlebar dengan gunting sampai kabelnya bisa masuk. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini agar powerheadnya tidak mudah bergeser, maka harus kita buatkan sebuah penahan di sisi kiri, kanan, dan belakang. Terlebih dahulu ini kita gambar untuk pola powerheadnya. Kemudian kita perjelas lagi untuk bagian yang belakang ini. Untuk yang tatakan yang satunya tadi, kita potong, kita ukur sesuai dengan garis tepi dari pola powerhead tadi. Kemudian kita potong, nah kita bikin dua pieces. Nah, bagian penahan belakang sudah kita potong. Kita lanjut pembuatan bagian penahan samping. Nah, ini kita tempelkan sesuai dengan garis pola powerhead. Langsung saja kita lem menggunakan lem super di sisi kanan, kemudian di sisi kirinya juga. Nah, untuk lebihnya nanti tinggal kita potong di baliknya ya kawan-kawan, sehingga nanti polanya bisa pas, sama, dan rapi. Langsung saja kita potong sesuai dengan pola tatakan awal. Coba dulu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, powerheadnya bisa pas dan tidak gampang geser. Nah, untuk dock yang menempel di powerhead ini kita potong saja ya kawan-kawan, karena tidak kita gunakan. Langsung saja kita cutter dan kita buang, karena di bagian belakang nanti ada semacam penahan juga yang kita bikin sesuai dengan pola lekukan dari botol. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penahan bagian belakang. Nah, ini kita potong. Untuk panjangnya kita sesuaikan dengan panjang potongan tatakan bagian belakang tadi ya kawan-kawan. Nah, agar bisa pas masuk ke botolnya. Nah, untuk tingginya kita sesuaikan dengan tinggi powerheadnya, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk yang satunya, tapi lebih kecil ya kawan-kawan, karena nanti ada dock kaca yang kita pasang. Oke, semua penahan bagian belakang sudah terpotong. Langsung saja kita lem dengan menggunakan lem super.
bagian belakang sudah jadi ya kawan-kawan, bentuknya seperti ini. Langsung saja kita coba masukkan ke dalam botolnya. Kawan-kawan, kurang lebihnya, nah bisa dilihat situ, lumayan ganteng sekali ya kawan-kawan dari sini. Nah, jadi power rate-nya nanti bisa pas dan tidak gampang geser. Di samping itu juga tampilannya juga lumayan rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang output power head. Nah, ini kita paskan saja dengan lubang dari powerheadnya, kemudian kita tandai dengan spidol, lalu kita lubangi dengan menggunakan solder, kemudian kita perlebar lagi dengan menggunakan gunting. Ganteng sekali ya kawan-kawan sampai sini. Nah, itu untuk power rate-nya dan output-nya bisa pas karena memang diukur dan ditandai dengan presisi ya kawan-kawan. Nah, lumayan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan bagian kepala skimmer. Nah, untuk sisa botolnya tadi kita potong sepanjang 6 cm. Kemudian kita tandai keempat sisinya, lalu kita potong dengan baik dan benar. Oke, sudah terpotong. Nah, karena ini lebarnya sama dengan yang bawah, ini harus kita potong ulang ya kawan-kawan. Ini kita tandai dulu di bagian tengah, kemudian kita garis, lalu kita potong menjadi 4 bagian, dan seluruh sisinya ini kita kurangi atau kita potong sekitar 1 mili. Jadi ke semua sisinya ini akan dikurangi 1 mili. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian nanti akan kita buatkan konstruksi ulang untuk bagian atasnya menggunakan PVC foam board. Nah, ini kita gambar pola seperti bagian dalam botol, namun ukurannya lebih kecil sehingga dia nanti bisa masuk ke dalam botol bagian bawah. Nah, ini kita buat polanya seperti ini. Yang penting ini sudutnya ini bisa pas. Nah, seperti ini bisa pas di bagian potongan tadi, potongan botol tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita bikin 2 pieces juga ya kawan-kawan. Bagian atas dan bawah. Ini untuk lebarnya lebih kecil dari botol, yakni sekitar 5 cm. Untuk polanya tetap sama, setiap sisinya ini kita ovalkan. Nah, namun bedanya di bagian satu ini kita tandai selebar dari PVC foam board,
karena di bagian itu nanti kita lubangi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang bagian atas menggunakan botol bekas pakan ikan. Nah, di sini mengapa saya tidak menggunakan pipa bening, karena diameternya terlalu kecil ya kawan-kawan. Nah, ini kebetulan sekali saya menemukan botol pakan ikan di mana diameternya dia lebih besar. Nah, ini saya contoh seperti skimmer pabrikan. Dia ada semacam bagian silindernya ini di bagian tengah dari lubang input. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, sambil menunggu bagian atas kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melubangi bagian tatakan bawah dari kepala skimmer. Nah, ini kita ambil bagian pinggirnya saja seperti ini ya kawan-kawan. Ini sebagai konstruksi atas kepala skimmer. Nah, seperti ini nanti tinggal kita kasih kerangka bagian keempat sisinya, lalu untuk potongan botol tadi kita tempelkan di setiap pojok. Nah, terlebih dahulu ini harus kita tandai bagian tengahnya agar nanti posisi konstruksinya juga lurus. Nah, untuk konstruksi bagian pinggir ini kita ukur ketinggiannya sekitar 3 cm ya kawan-kawan, dengan lebar sekitar 1 cm. Ini kita buat 4 pieces untuk menopang keempat sisi dari kepala skimmer atau konstruksi kepala skimmer. Oke, seperti ini hasil dari konstruksi kepala skimmernya. Nah, ini untuk potongan dari botol tadi tinggal kita tempelkan di setiap sudut. Nah, apabila ada yang tidak pas tinggal kita kurangi, kita potong sehingga dia bisa menutup sempurna di semua sisi. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil akhirnya. Ini nanti bisa pas masuk ke dalam badan skimmer. Nah, seperti ini. Ya, sudah pas. Nah, untuk bagian atas kepala skimmer ini usahakan jangan ada kebocoran ya kawan-kawan, agar dia nanti bisa mengambang. Nah, bagian sini ini kita timpa lagi dengan lem super atau lem G. Nah, untuk bagian putih-putih ini nanti bisa hilang sendiri ya kawan-kawan dengan air bekas lem supernya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melubangi bagian kepala skimmer. Nah, di sini saya menggunakan lakban sebagai mal atau ukuran agar nanti potongan lubangnya bisa lurus dan presisi dan sama sehingga terlihat rapi ya kawan-kawan. Untuk lebarnya ini saya kira-kira saja, yang penting dia bisa pas. Nah, seperti ini kita potong. Nah, untuk potongannya harus pas dan lurus dengan bagian atas seperti ini ya kawan-kawan.
Nah, tidak boleh lebih, ini harus pas, agar nanti bisa mengambang dan bisa menyedot air. Nah, hasil akhirnya seperti ini untuk pemotongannya, lubangnya. Lumayan rapi ya, kawan-kawan. Nah, oke. 80% sudah jadi. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini langkah opsional ya, kawan-kawan. Jika kalian ingin menambahkan langkah ini, monggo. Jika tidak, tidak masalah ya, kawan-kawan. Ini hanya untuk estetika saja. Jadi di bagian atas kepala skimmer ini saya tutup. Nah, seperti ini. Saya tutup. Sehingga nanti terlihat simetris antara bawah, sudut bawah dan sudut atas. Dia melengkung, gitu ya, kawan-kawan. Ini opsional, bisa kalian pakai, bisa tidak. Nah, tinggal dipasang dengan menggunakan lem bakar seperti ini ya, kawan-kawan. Biar lebih estetik. Gitu ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Menurut saya model seperti ini lebih bagus daripada yang polosan tanpa tutup bagian atasnya. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan. Dia simetris antara bawah dan atas, ini sama melengkungnya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya yaitu pemasangan dop kaca. Nah, di sini saya kembali lagi menggunakan lakban sebagai mal agar nanti lubangnya bisa lurus dan presisi. Ini opsional saja ya, kawan-kawan, kalian bisa menggunakan cara apa saja. Yang penting lubangnya bisa lurus, tidak penceng kabeh. Nah, ini kemudian kita tandai dengan spidol lalu kita lubangi dengan solder. Kemudian kita perlebar lagi dengan gunting agar dop kacanya ini bisa masuk ke dalam lubang. Seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, untuk penempatan lubangnya ini, bagian atas ini berada di atas sekat powerhead ya. Begitu juga di bagian bawah, dia di atasnya sedikit dari sekat powerhead, sehingga dia tidak akan mengganggu dari powerhead tersebut atau sekat powerheadnya. Oke, dop kacanya sudah terpasang dengan baik dan benar, cukup rapi ya, kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah terakhir, yaitu pemasangan saklar. Nah, di sini saya rasa sudah bisa semua ya, kawan-kawan. Langsung saja, percepat saja. 1, 2, 3, dan terpasang ya, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, skimmer sudah jadi. Siap kita uji coba. Terlebih dahulu kita pasang spon warna hitam. Atau bisa warna putih, warna hijau, warna kuning, warna belirik. Terserah kawan-kawan ya, kawan-kawan. Yang penting spon. Nah, ini kita pasang seperti ini. DIY Surface Skimmer Aquascape, siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada langkah yang paling akhir ya, kawan-kawan, yakni uji coba di tank. Nah, seperti biasa kita pasang dulu skimmernya. Kita atur untuk ketinggiannya, kita sesuaikan juga. Rasa sudah pas untuk pemasangannya. Kemudian kita colokkan kabelnya. Hati-hati ya, kawan-kawan. Usahakan tangan kalian kering, jangan basah. Oke, DIY Surface Skimmer Aquascape berhasil dengan sempurna. Bisa dilihat di situ ya, kawan-kawan, untuk sedotannya ya.
lumayan kecil, nggak apa-apa ya kawan-kawan. Yang penting dia bisa membersihkan bagian atas atau permukaan air tank kita. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.